Lupa makan ya. Macam mana? Sedap betul. Sedap macam mana tu? Rasa pedas, ada rasa masin. Bling! Mana-mana? Aromanya yang sangat menyelera, Kak. Di dalam kepedasannya, ada kelembutan sehingga segenap sudut dalam mulut dan menjadikannya satu rasa yang sangat mewah. Awak tahu cara untuk luahkan rasa kari rasanya? Ya, dah tentulah. Lidah saya ini dah merasa kari dari seluruh dunia. Dan lidah saya tak sama dengan lidah Nobita yang tak kita rasanya rendah ni. Mari kita tambah lagi rasa kari lidah awak tu. Baru-baru ni, adik saya Jaiko selalu masak kari. Jadi, saya nak awak rasa kari dia dan beri pendapat awak. Jaya masak tu yang rasanya tak sedap sampai nak pensan. Kali ni adik dia si Jaiko pula buat kari. Baiklah, tolong ia sunyi. Ya, baiklah. Rasakan. Oh, ya. Apa kata kalau awak semua pun rasa? Nanti kita berkemah balik hari. Masa tu saya akan panggil Jaiko untuk masak kari. Kalau kita makan ramai-ramai, Jaiko pun akan gembira. Bagus, kan? Dah tentulah. Akan seronok macam tu. Kan? Mestilah seronok. Kari Jaiko yang menakutkan. Kalau kita datang kat sini macam biasa, tempat ni seronok, kan? Adik dah mula masalah. Semua orang tak sabar nak rasa tau. Kamu kena buat banyak-banyak. Kalau kita makan, habislah musnah diri rasa kita semua nanti. Doraemon, tak boleh buat sesuatu ke? Apron kegunaan rumah. Kalau pakai apron ni, masakan sesiapa pun jadi sedap. Dan kehebatan memasak bertambah. Kalau macam itu, bagi Jaiko pakai, ya? Dia akan masak kari yang sangat sedap. Jaiko, tengok ni. Tengok apron ni. Saya rasa apron ni sesuai dengan awak. Kalau apron yang inilah. Saya ada apron saya buat sendiri ni. Tak apa. Wah, comel betul lah. Demi untuk hari ni, kamu dah bertukul lumus buat apron tu, ya? Memang betul comel lah apron yang awak buat tu. Tapi apron yang ni memang lebih sesuai tau. Yang ini saya punya apron lah. Maafkan saya. Jaiko, ada apa-apa nak dibuat tak? Saya rasa kali ni saya macam nak tolong awak lah. Baiklah, boleh tak tolong sediakan nasi? Boleh. Tengoklah Shizuka pula yang terpaksa tolong dia. Hanya tunggu masa untuk kita makan kari Jaiko je lah ni, kan? Hei Doraemon, awak tak ada rancangan yang baik ke? Ada satu ni. Cerebon jadikan makanan sedap. Apa benda tu? Kalau kita tabur serbuk ni, masakan tak sedap macam mana sekalipun akan jadi sedap. Aduhai, kenapalah awak tak keluarkan benda yang berguna macam ni dari awal-awal tadi, Doraemon? Tengok je pun dah tahu tak sedap. Doraemon, cepatlah. Ya, bagus. Oi, apa awak buat tu? Tak ada apa-apa tu. Supaya nampak sedap. Sebab tu kami nak rasa sikit lah, Jayan. Ya, tiba-tiba rasa tak sabar lah. Macam tu ke? Nak rasa, ya? Bolehkan Jaiko? Boleh.
Nah, rasalah. Jangan risaulah. Pastinya yang tersedap di dalam dunia ni. Kari rupanya dah tamat jadi tak memberi kesan. Kegembiraan tadi tu simpanlah dulu ya. Baiklah. Tak lama lagi akan siap. Ya, 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 ya. Tak cukup lagi ni. Kamu nikmatilah saat ini, Jaiko. Dah nak siap ni. Tengoklah dia masak dengan bersungguh-sungguh. Tak bolehlah kalau kita tak makan, kan? Mesti ada hukuman kalau kita tak makan, Anak. Dah siap! Perut saya ni, sakitlah. Dah tak boleh tahan lagi dah. Awak tak apa-apa ke, Sunil? Adik-adik, agaknya sebab saya minum air sungai tu tadi lah. Sunil? Tadi saya tak sabar nak makan kari Jaiko. Tapi dengan keadaan sekarang, saya rasa saya tak boleh nak makan lah, Jaiko. Saya rasa ralat, tapi saya terpaksa mengalah juga. Tapi saya nak makan lah. Saya nak makan tapi kenapalah nasi saya ni matang pula hari ni. Yelah, nak buat macam mana? Tolonglah, saya nak berbaris sekejap ya kawan-kawan. Silalah makan kari Jaiko yang istimewa. Wah, nampak sedaplah. Nak makan, nak makan. Makanlah, ya makan. Nanti tambah lagi tau. Baiklah. Satu, dua. Sedapnya! Kan, sedap kan? Sedap. Jaiko ni memang pakar memasak lah. Alah, mana ada lah. Tambah lagi saya juga. Sedapnya bau makanan. Hari itu boleh tak saya nak makan sikit dengan awak semua? Ha, boleh tak? Awak, ini dia. Ini kad saya. Hai. Penilai masakan kari Indojion. Siapa? Mana boleh macam ni? Encik ni adalah pakar kari. Baiklah, dengar sini semua. Kalau dia cakap kari tu tak sedap, maknanya ia memang tak sedap langsung, tahu tak? Nah, silakan. Ya. Warna kita mai yang mempunyai kuasa menyerap bahan-bahan. Tak sabarnya nak rasa. Katanya sedang elok. Kemudian ada rasa manis yang dapat dirasai meletup di dalam mulut menjadikannya sedikit harmoni. Dan kemudian rupanya juga sesuai. Ini kari yang hebat. Inilah kari The Black Hole. Ia akan jadi kari yang bernilai untuk negara. Wah, baiklah. Saya pun nak rasa juga lah. Bukankah perut awak tu sakit? Perut saya dah baik balik dah. Tunggu sekejap, ya? Jaiko, lebih baik kamu dengar apa yang cik tu cakap. Yang selebihnya, serahkan saja pada abang. Baik, abang tolong, ya? Kari ini memang sedap tapi rasa macam ada yang tak cukup lah. Baiklah, saya nak buat ia jadi lebih sedap. Cengkerang riang-riang. Rahsia, kita letak jam dan garam pedas. Tambahkan kepekatan dengan letak kacang merah. Baiklah. Maaf menunggu. Wah, gabungan warna yang menarik dan bau yang menggoda sangat. Memang betul-betul menggoda lah.
Wah, gabungan rempahnya adalah yang terbaik sekali. Betul kan? Jemput makan semua. Rasa hanyilah. Baiklah saya makan. Di dalam mulut meletup sama bunga api. Jadi, macam mana penilaian kamu dengan Kari The Black Hole? Kat depan mata, I rasa macam ada lubang hitam lah.